Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di sini mengayau sini. Ada. Ini adalah pantai di Simpang Mengayau. Ya, rekan-rekan. Kalau hendak pergi ke Kudat, datanglah ke Simpang Mengayau. Jangan lupa subscribe channel Studio TV. Secara live kita melihat di sini. Inilah dia deruan ombak Simpang Mengayau. Ya, ramai orang mandi-manda. Ya. Beginilah dia kecantikan, subhanallah. Sentiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengayau. Aku hadir. Ya, andainya anda hendak ke sini, anda boleh melihat keindahannya, pantainya. Ya. Kita melihat anak-anak bermain mandi-manda. Kita melihat orang berada di tepi pantai. Beberapa buah sampan. Nikmatilah. Dan di sanalah, inilah hujung Sabah. Dan jika anda melihat di tepi sana itu, itulah batu yang boleh diambil gambar di hujung Simpang Mengayau. Ya, yang ini. Ya. Ambillah. Inilah bukit yang kamu akan naik bila ke Simpang Mengayau. Ya. Siapa nih? Hah? Ini orang bukit, orang gunung datang ke pantai Simpang Mengayau. Okay, so welcome to
Simpang Mangayaw, eh. Beach. Cantik. Wah. Wah. Lihatlah budak kecil ini. Apa yang dia sedang buat? Menulis. Menggaris. Dia sedang menggaris satu garisan lurus, bengkok rupanya. Ya, apa dia buat tuh? Sedang buat satu garisan. Ya, beginilah dia. Sampai mana dia buat? Sampai ke hujung dunia kerjanya. Tengok. Garisan yang dia buat. Ya, rekan-rekan. Ada garisan. Activity. Budak-budak menggaris. Garisan. Buat apa tuh? Kita melihat apa yang dia sedang buat. Oh, dia buat bukit.
Simpang Mangayaw, Sabah. Budat Sabah. Mana itu? Hah? Bagaimana? Tengokkan air. Ya, mau nanti basah seluar. Itu saja, ah, sana. Oke, situ aja, tapi ya jauh-jauh. Oke.
Nera, ada pancing, ada pancing. Situ 11 ya. Sini lagi lawan lagi sini. Lawan namanya pantai. Bersih lagi yo. Sati. Ini ja. Ini ja, ke. Capek ya. Capek mandi, bukan mandi, ke. Ya. Parayan buat tuh. Eh tapi ela itu jatuh. Adi Rayan, no Rayan. Rayan, siapa lari-lari ini? Bingung di sini, Ra. Jangan terlampau jauh. Ada sudah mbak, adik. Dia kena kejaran ini, tadi kena kejar. Thank you.
Serem betul diombak na diombak. Ada ombak raya nadi. Berarti kan? Jangan apa bilang ikan tadi.